Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci, mujawab salam, mudah-mudahan bisa berangkat ibadah haji. Daun salam, daun samurah, mujawab salam, mudah-mudahan sujud takbir dan bisa umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biibadatil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli babin ya'tuna min kulli fajjin 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hujju fa innal hajja yughsilu adh-dhunub. Wa qala aidan al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Wakala ayat al-hajju al-arafah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kesepuhan sumur laban al-mukarram bersama Bang Ustaz Udin. Beliau hadir di tengah-tengah kita, al-mukarram Bang Ustaz Dulasim, dan para satu dua asatidah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah disulap jadi AWW tadi, suami istri, kita doakan mudah-mudahan Kepala Desa peserta ini sini pasien kesehatan Allah, panjang umur, dicintai oleh Allah dan masyarakat. Juga yang saya cintai, calon duyufur rahman, calon tamu-tamu Allah, pilihan Allah di tahun ini, di sekian ratus juta umat saat dunia, di antaranya ada tiga orang yang ada di depan kita menjadi pilihan Allah, calon tamu Allah. Ngarana hiji ibu dan encok, dua ami, tilu dan Suparti. Pang kasih tadi dia dan mulai itu dia balik. Rembangan mudah-mudahan sin sarehat, amin. Doa anak itu yang saya cintai, seluruh para tamu undangan baik yang jauh maupun yang dekat, katingalina ibu-ibu kabe nugaris nugarisna nugareng nander we, insyaallah kabe dia calon-calon penghuni surga, amin. Ciri senyum lagi, senyum yang penuh dengan ikhlas, bukan senyum yang penuh dengan duka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jam parantos dudukkeun jam parah itu setengah 12 atau itu jam berapa? Ini nyarios ulalilalila tidak jam 12 kurang 15 tulis kayaknya setengah 12 setengah 12 kurang 1 jam. Dibayang pujuran sangat rendah Gusti dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Adam Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibin qulubi wa wawaiha wa afiyatil abadani wa shifaya wa nuril abasari iya wassalamu salatullah salamullah ala yasin habibillah ngaji ngaji mari mengaji sebabnya di perintah nabi siapa yang gak mau ngaji matinya nanti jadi memerdi. Salamullah ala Taha Rasulullah salatullah salamullah abidillah salat marilah salat sebab salat perintah syariat siapa yang gak mau salat matinya nanti lompat-lompat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan untian selawat tadi semua yang hadir di sini Allah berikan berkah. Semua yang hadir di sini Allah berikan berkah. Semua yang hadir di sini Allah berikan berkah. Mudah-mudahan sing bisa ke Mekah, sing bisa tawaf di Ka'bah, sing bisa sa'i antara Safa dan Marwah, sing bisa mabit di Mina dan di Muzdalifah, sing bisa ngabalang Jumratul Ula Wusta Aqabah, sing bisa wukuf di Arafah, sing bisa ziarah ke makam Nabi nu aya di Mekah. Syukur-syukur kabehan sing kajieun imah, sing kabeuli tanah jeung sawah, kabeuli mobil nu mewah. Bapak-bapak mudah-mudahan aww masih tambah. Satu juta bu. Iya, santri Cimato satu juta. Setuju. Maksudnya sing tambah solehatna, sing tambah duit pisalakina, sing tambah perhatian pisalakina. Setuju tuh. Setuju. Tadi itu Aina setuju. Sampai ini tadi ada satu juga yang masih tujuh. Amin, amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap ada acara halal bihalal dimanapun acara ini berada, siapapun yang mengadakan acara ini, arek sahabat mengayakan acara nak. Contoh poe kemis di dia ayak dari acara halal bihalal poe kemis pada zuhur. Menurut informasi yang saya tangkap penceramahnya jauh di Karawang, poe kemis pada zuhur ngunci sapi barah, ngunci sapi barah. Siapapun yang mengadakan acara ini, dimanapun acara ini berada, ada tiga kelompok besar yang hadir pertemuan kali ini. Termasuk Ayana. Tiga kelompok besar hadir dalam pertemuan kali ini. Kelompok yang pertama,
kelompok orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Borong-borong melaksanakan daftar rencan. Kelompok yang ketiga, kelompok orang yang akan berangkat ibadah haji. Kalau saya boleh bertanya, lombaan menulis pangkat atau rencan? Jawab jujur, lombaan kene menulis pangkat atau rencan? Hayang berangkat ibadah haji? Sekali lagi, hayang ibadah haji? Mudah-mudahan sih bisa berangkat. Amin. Barokah duit tak? Hayang mangkat buka haji itu buka dulu. Kita kan sawah enggak? Sawah batur. Ah, lu nyawa anak ibu, enggak boleh. Oh, jeblok. Hadirat kaum muslimat, ibadah haji bukan duit semata. Kalau Allah sudah menakdirkan, dari manapun kita akan bisa berangkat. Maka haji itu kebagi tilu. Ayah haji nasab, haji naon cenah, haji nasab, haji nasab teh kolot ngabengar anak-anakna diberangkatkeun ibadah haji, eta karena haji nasab. Ye loba diundang kararitu bengar kolotna berangkat, cek urang teh ngomong kitu aya ari jelema bengar mah can usaha can naon diberangkatkeun, bahkan budak keneh geus diberangkatkeun. Nu kadua, haji nasib. Duit terbongkar tapi bisa berangkat. Ya duit terbongkar bisa berangkat. Contoh, iya ayo contoh asli. Ayo jelema balik ngaji, mentas jalan. Begitu mentas jalan kasih bawa mobil, ragam. Lu bawa mobil, sultan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Bu haji maaf, curik ke gerung-gerung. Bu haji maaf, curik ke gerung-gerung. Ibu haji urusan duit ke rumah sakit tanggung jawab saya, cerik terus. Sepoin dua poin asal disebut Bu haji cerik. Bu kunaon lamun ditanya, ibu cerik. Abdi sedih lamun disebut haji, dacan muka haji. Nga doa mati bahula hayang berangkat. Kabeneran ibu, abdi neangan jelemak nu hayang berangkat ibadah haji. Akhirnya diberangkatkan. Alhamdulillah. Hayang itu hayang. Tuh di jalan, cicit ayos. Selain mobil dia, kasih kol. Insya Allah berangkat haji entah ledes ke kasih kol mobil. Tapi itu, entah ngarana haji ngasih. Ayah di puncak dalam ibonghar ngantunggal minggu penyakitnya kosong pingsan. Disuntik dibawa ke dokter ke Cager. Usaha banyak Cager kecuali ke tukang urut. Asal diurut keserat Cager. Asal diurut Cager. Nah, sanggesnya itu istri usul. Bang, cenah di Mekah doa di ijabah. Terus kurang berangkat ibadah haji baik. Haji na anu plus 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 300 juta saurang. Haji plus plus plus. Begitu geus daftar duaan. Cek pemajikan kan akan teh osok. Naon tadi? Pingsan. Kini itu kumaha lamun amat. Waduh, gagal ieu urusanna. Akhirnya usul tukang urut urang ajakan. Dipanggil tukang urut. Bapak ngadi aya naon? Abdi hayang munggah haji dilu. Cerik ka gerung-gerung. Ngilu munggah haji kumaha da duit teh babak? Mabih kurus saya tidak punya duit. Urusan duit mah tenang, abdi ngadaftarkeun. Tapi kan abdi bukan pamajikan. Lamun diridoan kuring mangkat, lamun teu diridoan kuring moal. Akhirnya balik cek pamajikan nang ngeunah bae sia. Hirup jeung aing ngalaran ti baheula rek munggah haji sorangan. Iya. Terus ngacacang kita awewe. Awewe di situ, di dia mual. Mual aja mengaku. Bos. Akhirnya lapor, bos. Mual bisa ngilu.
emang benar. Pangajikan ujung-ujung kapurik hirung puring mari gempes kah itu. Mari arek gempes sih. Pangajikan, cek pangajikan lamun puring hirung anggas siap daftar jeung pangajikan. Berangkat salaki jeung pangajikan gara-gara jadi tukang urut. Hayang ibu hayang. Belajar urut ya juga. Masa itu pingsan urut, pingsan urut. Atau urut apa tuh udah bisa. Masalah lagi dari kita diurut segala oguan amat sih diurut-urut. Nah, jalan pertama adalah orang yang belum mimpi ibadah haji tapi bisa ngarana haji nasib. Urang deket ke jam ibu bos ke buku-buku di umroh kan bisa wak ya kan itu berangkat wakilnya abdi subhanallah kita ngarana haji nasib lomba gitu. Kadang maaf-maaf kemari api halal bihalal di Bekasi di Pabur Pembayuran suami istri pada berangkat judulnya suami istri begitu abdikan itu boleh dia nini-nini boleh dia mudah marah kita harus jangan suami istri oh maaf bapak saya meninggal diganti ku anak nganu berangkat etang ngarana nasib. Mudah-mudahan orang dinasibkan bisa berangkat. Amin. Ngadoa, sering-sering ngadoa, Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Dibaca 3 kali. Tiap pas salat dibaca tiap tasolat tilu kali Allahumma arzuqna ziyaratal haramain ditambah labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarikalak labbaik Allahumma labbaik labbaikalak syarikalak labbaik innal hamda wa ni'matalak wal mulkalak syarikalak terus sambil maca eta tiap poe mucan boga duit tabu atau nengcele terkudu gede-gede sapoe 20.000 maka 10 tahun mendapatkan 36 juta akhirnya kan daftar 20 tahun nungguna 20 tahun nungguna dia akhirnya gini reangan kardus minta ke tukang warung gak tau di dia kan ayah kardus itu kardus akun akwa bawa kainnya merawak kami kita balik hadir merawak kardus aing arek nabung arek neng celengan di lakban di aranan tabungan haji tidak boleh diambil jangan ambil monyet kalau pas kebawa duit arek copot monyet aing berarti itu yang pertama. Makanya di Tangerang ketika ayah kiai menceritakan lu temukan duit bisa berangkat karena nasib baca Allahumma arzuqna ziyaratal haramain akhirnya kiai geus beres turun ayah datang assalamualaikum pak kiai waalaikumsalam ada apa saya minta wiridan tadi wiridan mana wiridan supaya bisa berangkat ke Mekah Allahumma arzuqna ziyaratal haramain supaya begitu bisa daftar bisa berangkat sebab yang bisa daftar belum tentu berangkat tas daftar pae Bapak Allahumma arzuqna ziyaratal haramain ditanya ke kiai ada belum berangkat ya dagang naon kampung sapoe 50 bungkus boga anak 7 bayangkan ke urang paling 50.000 sapoe boga anak 7 tapi abdi yakin
wiridan ti kiai bakal dicabah. Subhanallah, setahun kemudian eta tukang kangkung neana di Mbah Kiai. Gitu datang, assalamualaikum Mbah Kiai. Waalaikumsalam, masih ingat dengan saya? Siapa si tukang kangkung yang mengaji? Oh iya, ada apa? Saya datang ke sini untuk mengundang kiai untuk mengisi acara halal bihalal. Halal bihalal siapa? Halal bihalal si tukang kangkung. Oh, secepat itu Anda bisa berangkat. Alhamdulillah kiai, berkat doa kiai saya jual kangkung berikut tanahnya 1 hektar dapat 2 miliar. So, doa enggak? Jual kangkung dan tanahnya dengan 2 miliar. Loba jalan loba duit tapi tak bisa berangkat. Sekali lagi mudah-mudahan ucap berangkat, bisa berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syaratnya hiji tadi nabung nu kadua, setiap kaya acara halal bihalal diundang tadi undang hadir. Diundang tadi undang hadir mun bisa mah make baju bodas, tiung bodas. Ubatu dipanggil haji alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Mulai ditolak begitu. Jadi mereka mana? Kurang macam buka haji. Ulah. Begitu dipanggil haji alhamdulillah fa ujibku. Mugi abdi ditakdirkeun ibadah haji. Mulai lagi gitu deui hayang buka haji samping bodas, baju bodas, sangko bodas. Leungkang dipeting ka jal juri. Jalma na hideung? Ya Allah. Hadir terus. Nu kadua lain hadir ngumpul, sasalaman. Sasalaman ayeuna terutama ke arek berangkat sasalaman. Mun bisa mah arek berangkat sasalaman anu kenceng kulah lepas. Terus kulah lepas. Naik mobil sasalaman kene. Sampai ka kapal. Begitu dilepas ceri ditanya kunaon ceri baik hayang ngilu teu meunang. Terus nu katilu ulah hoong urang ngongkosan. Merek tadi teh arek sareng perak ke 2000 perak. Ibu Haji abdi boga duit ge 5000 perak. Abdi nitip sedekahkeun di diku. Supaya ke abdi kapanggil bisa ka Mekah jeung ka Madinah. Nitip supaya dibawa duit urang ka. Ketika yang merek maaf teu meunang nolak. Pokona mun gede mah ulah ditolak pisan. Jadi nomor hiji, jadi mucan berangkat ibadah haji, mudah-mudahan diberangkatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nomor dua, nomor diberangkat. Tapi sebelumnya, mangga salawat tadi. Allahumma salli ala أبدائي وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Munaon setiap aya nu arek berangkat haji asal aya halal bihalal, ieu kan aya halal bihalal. Walimat usafaril haji, ibu encot, keluarga bapak ini almarhum, ibu kainah almarhumah, ia putra putri nak, anak-anak nak kabe, lelaki nak berhak, hiji, ia ngarana undang gunawan, maksudnya undang gundul tapi menawan, bukan hanya gundul tapi menawan, idola di santri Jimatu. Di simpuring moga santri Jimatu. Ieu tah aya lurah-lurah. Jadi santrina belum dek. Karena santri Jimatu tiap malam Sabtu pada rumpul. Kunaon setiap tarik berangkat aya halal di halal. Loba jalma nu mangkat ka Amerika, ka Inggris, ka Korea, ka mana halal di halal. Kunaon yang mangkat halal di halal. Kalimah suci dinia ayat 3. Hiji kitab suci Al-Qur'an. Nuka dua bulan suci Ramadan. Nuka tilu tanah suci Mekah dan Madinah. Yang pertama kitab suci Al-Qur'an.
Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Temenang urang nyabak Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Nomor 2. Bulan suci Ramadan wajib puasa, tapi teu wajib puasa lamun urang dalam keadaan tidak suci. Nu haid teu wajib puasa. Maka asal bulan puasa ge robah lalaki pada haid. Nu katilu tanah suci Mekah Madinah. Maka ketiga urang ka ditu kudu suci. Suci hate urang ulah boga sepel ka batur. Atawa urang boga dosa ka batur. Mantap bae aya halal bihala. Bisi aya salah ucap, salah perilaku. Hakikat kesalahan dimuncot lain jeung ibu, lain jeung bapa nu tararau. Hakikat kesalahan jelema narek berangkat ibadah haji. Kebanyakan nu salah adalah suami istri. Lain jeung batu nguraribut masalah jeung pamajikan gara-gara salah tina noel teu dilayanan. Ngambek salah tina. Asal kita. Kotara. Ai mancet teh wae anu meloel. Ai diri bae anu meloel. Jadi nu salah lalobana suami istri. Mata kada ya. Salaki wajib ngahormat kana jadi pamajikan, wajib ngahormat kana jadi salaki. Lamun ayeuna mancot. Nu kadua kesalahan adalah dengan anak. Kolot jeung anak, anak jeung eta wae nu heula mah. Nu jauh mah jarang ngalaksanakeun kesalahan. Anak jeung kolot. Mata aya bahasa, anak budak ka kolot, kolot budak ka anak. Lain tatangga jeung tatangga. Ieu nu perlu diperhatikeun. Makanya aya nu Batur bisa nyanyi, jagalah suami, jangan kau sakiti, ridonya suami, ridonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eger pusing, pamajikan ular rumsing, mending buka kutang jeung samping, dari bujur jeung pimping. Mun salaki hayang nyandung teuleunang di embung-embung dan ngora bola dipresina. Allahu akbar. Jadi hormat kabeh. Lamun nu punya suami istri ngahormat salaki jeung pamajikan. Ulah ngahormat teh loba duit tumpuk. Mun salaki loba duit ka salaki jua cingit beributat di tekebirit na bibitah liang beurit. Gitu. Awas. Nah, ada pun musalahnya. Ka anak kudu lalakur. Anakna kudu akur kan jadi Allah. Hati-hati. Kisah. Aya al-kisah sahabat Al-Qamah. Sahabat Al-Qamah adalah sahabat yang selalu ikut perang dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang kemanapun Rasul perang Al-Qamah ikut. Suatu ketika Al-Qamah bari maut, sakaratul maut. Sakaratul maut, sakaratul maut itu kan masa ketakutan ya. Di dieu tangkla, maka baik ngaranan anak kudu hati-hati. Ngaranan nu bagus mah Udin. Tak ampang bagus-bagusna ngaran teh Udin. Aya ka Udin tah. Sebab ngaran pertama di dunia ngaranna Awaluddin. Mungkin paling akhir teh Akhiruddin. Nu osok ka pasar bae ngaranna Saparudin. Nu osok jajalanan bae Saparudin. Aya pasarudin nu beuki ngarokok ngaranna Samsudin. Ieu ngaranna Kangudin teu aya kabeh. Nah, ngaran anak nu bagus. Baheula aya ngaranan jalmi anakna Izrail. Ngaran ieu berangkat ka pesantren. Begitu oyotna sakarat iklan-iklan abah. Ditanyakan ayat tu si Izrail datang langsung keretak pae hajar malaikat Izrail tekaran bagus bahwa Al-Qamah itu sahabat.
usahabat ya alqomah ucapkan la ilaha illallah. Alqomah temampuh ucap, bibirna tetap diam. Alqomah ucapkan la ilaha illallah, cicik ya alqomah. Akhirnya Rasul ditah ke sahabat, sahabat bisi alqomah boga salah kamu jadi indungna. Pangmentakeun hapura. Ditu datang ibu, alqomah geus 3 poe sakarutul maot tapi teu mampu ngucapkeun la ilaha illallah. Bisi salah hapura. Wacan ibuna, alqomah teu salah tapi emak pernah nyeri. Nyeri kumaha, Mak? Alqomah pernah meuliteun baju jam emak, dijajal ku emak, dirampas ku pamajikanna. Jeung pamajikanna ieu mah teu pantes jeung emak, resep pantesna jeung abdi. Akhirnya dicopot ku minantu, alqomah cicing bae. Berarti alqomah milih ka pamajikanna, emak teu rido. Teu rido na eta nu jadi kolot, nyebabkeun alqomah teu bisa ngucapkeun. Terus ngantarin, hampura mah, hampura moal. Subhanallah. Artinya ketika kolot bendung kan jadi anak, nu susah anaknya. Lain kolot nu susah tapi anak. Mantap, hampura tapi anak pura. Akhirnya Rasul yang rekayasa cekang jeung Rasul. Lamun gitu mah, mah, ya alqomah arek dibakar hidup-hidup supaya cepat maut. Akhirnya ibu nanya rios, ya Rasulullah, ibu mana yang rela anaknya dibakar hidup-hidup? Maka detik ini saya rela kepada alqomah dan saya ridho dan memaafkan kalau ada salah. Alqomah langsung ucapkan la ilaha illallah, terus berbarengan dengan keluarnya nyawa. Itu pentingnya orang halal dihalal. Dua-dua kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa, kapal Nabi Musa? Kapal Nabi Musa? Nabi Musa pernah difitnah. Nabi Musa difitnah. Kerjaman Nabi Musa mandinya diragasi batu gelodek. Ngan awewe jeung lalaki bareng mandina. Ragasina ngaranna California, Kaliporno. Sebab awewe jeung lalaki mandi bareng, tapi Nabi Musa belum pernah mandi bareng. Akhirnya dipitnah, maaf jeung masyarakat kunaon Musa tara bareng jeung urang sebab Nabi Musa burut. Nah tuh burut, nah burut teh ya Nabi Musa wajar burut teh kasih tuh lah kuring kita nyaho. Ubar burut adalah minyak keletik diusapkan itu cager insya Allah heran. Subhanallah. Musa burut. Akhirnya Nabi Musa cinti. Turun Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Fabarallahu mimma qalu. Wahai orang Islam, ulah nurutan umat Nabi Musa. Anu memfitnah Nabi Musa wajar burut. Begitu suatu hari Nabi Musa termandi, sorangan bajunya ditunda di batu gede. Begitu ditunda di batu gede, aya rombongan awewe jeung lalaki arek mandi. Nabi Musa langsung keluar narik baju. Begitu baju ditarik, batu nalempang. Aya saumi bajuku dirawel batu lupat. Tak terasa Nabi Musa telanjang. Kata awewe kami mengkongkan Nabi Musa, apaan itu? Nah, subhanallah. Akhirnya, Musa terburuk. Terus sampai nulupatan Nabi Musa kudang-kudang batu. Nges, kabeh nyalahun Nabi Musa terburuk kakarak batu ere. Begitu batu ere ditampilin ku Nabi Musa, jadilah cincin. Semenjak itulah loba lalaki memakai cincin. Entah kalau ditanya ke deh, mah hari mama tadi hadir, oh dimuncat semua. Cari tanah kita ngaji, cari tabur. Nggak ingat ayat doang?
Nah, biasa cerita hati, terus cerita nandai mentah sama cerita ke burut. Oh, sih banget sih, ya, kiai ya, dari kaburut-burut diceritakan. Ini ayaran gitu. Masya Allah. Nah, Nabi Musa kata, ya Allah, ya Rob, nanti saya masuk surga dengan siapa? Gitu tak? Nabi Musa, nanti saya masuk surga dengan siapa? Jeung Allah Musa, maneh asup surga jeung hiji lalaki tukang daging hayam. Sumber laban loba daging hayam. Jeung tukang daging. Jeung Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, kenapa saya masuk surga tidak beserta dengan para rasul, para nabi, para kekasih Allah? Ente jeung tukang daging hayam. Saharana jeung di mana dagangna? Katakanlah dagangna di Pangkaran. Ngaranna Endang Gunawan. Umpama Endang Gunawan. Disusul ku Nabi Musa. Begitu disusul, mana tukang daging hayam tuh? Ditinggalikeun bener. Pas jam 11 eta tukang daging balik ka imahna. Begitu balik masak daging, masak nasi, beres, ternyata terbuka abah tinggal ibuna. Ibuna keur istirahat di kamar, langsung diteangkeun mama, sop geus asap, nasi geus asap, mangga mah ayeuna tuang, disuapan ku anakna, diwapan ku anakna terus-terusan diintip ku Nabi Musa. Subhanallah, betapa solehah dia menjadi anak, betapa soleh dia menjadi anak. Begitu seret disuapan, ngahuapan jeruk nadi pasekan, bulu-bulu nadi kicanan, disuapan siki nadi kicanan, percis urang ngahuapan bila lebih. Pernah tuh urang ngahuapan kolot jeruk dipesek, siki nadi kicanan, mah iya, pernah tuh. Saya pernah tadi diberi duit 50.000. Ya Allah. Akhirnya beres dahar atas doa ibuna. Ya Allah ya Rabb. Masukkan anak saya ke surga berbarengan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Itulah dasarnya doa ini jadi kolot. Salah telain anak kumpul kolot bisa. Salah kamu jadi anak, anak bisa salah kamu jadi kolot. Makanya bahwa ayah Jalmi datang ke baginda Rasul, ya Rasul anak kuning kia. Didengar bukan dia Rasul, dipanggil ya anaknya. Mana benar gitu, ih kolot kuning begitu. Akhirnya kolot kamu bisa lakukan. Artinya di antara kita ketika ada salah di halal, mudah ayah naon, si kalakur kami tetangga, akur jem tetangga, anak jem kolot, kolot jem anak, si kalakur. Tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah. Nah, isukan tanggal berapa? 2 genep berangkat. Pada subuh bisa. Disimpuling sholat subuh di dia. Ya, sebab disimpuling, kalau panggil 7 apa 6. Di dia. Subuh terus jam 6. Di Haji Hami. Kemudian lompat ke Haji Injang. Di Haji Injang ke Haji juru tulis Kabun, di jurus Kabin, Kalurah Doyok, terus ke Malaka, muter deh. Ya, muter. Ngadiukkan, lain ngadiukkan, ngaran-ngaran. Ngelakinkan. Nah berangkat disulah. Di dia insya Allah subuh. Berangkat gelombang pertama, langsung ke Madinah. Ya, jadi di dia, untan ibu, ngantarkan lain ke Pemda, ayana. Lain ke asrama haji nu aya di kota, tapi kabeh nu narek kilo nganterkeunna ka asrama TNI Kostrad 305 Karawang. Teluk Jambe. Lamun nu ibu-ibu asup bawa tenda, sanu pernah bawa tenda ka ditu. Di Kostrad. Latihan manasik kan barudak pas ka ditu. Tah ieu ka ditu. Sanggeusna di dinya jam 1 dibawa ke Bekasi, terus di Semarang terbang ke Madinah.
di ditu geus teingat sasaha ningali Masjid Madinah. Ya Allah, ya Allah, mabruk jeung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zarah ka baginda Rasul di Masjid Madinah. Ke zarah mak sampai ka dibudeh. Aya makam Rasul Abu Bakar Umar. Teu kudu urang angkat tangan. Sebab angkat tangan di ditu di komiran. Haram haji, haram haji. Cukup dia. Uluk salam ka Kanjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bisa Nabi itu. Assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam Nabi. Waalaikumsalam. Uing ke sumur 8. Itu uing ke. Uing ke sumur 8. Anak-anak uing sing bisa diberangkatkan ya Rasul. Anak inantu kabeh nu hadir sing berangkat. Sing bisa dipanggil, itu kemarin dipanggil ke Mekah, dipanggil paeh kajon ya Rasul. Nah, nah di situ tawasul ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami jarah dengan Rasul. Jarah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nubika maka bahasa Arab, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sabiullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Didinya urang ngadoa ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat di Masjid Al-Madinah Al-Munawwaroh. Sholat di Masjid Al-Madinah Al-Munawwaroh. 8 poin ininya. Di bawah jarah pertama ke jarah ke makam Baqi. Makam para sahabat termasuk Sayyid Utsman. Abu Bakar Umar Utsman aya di makam Baqi. Kabeh jarah urang tadinya. Saya sakit itu jarah deui. Di mana jarahna? Ke Masjid Umamah. Rasul upami sholat Idul Fitri Idul Adha tara di jero masjid tapi di luar, padahal masjid aya sholatna di luar di lapangan. Sampai suatu ketika kaberangan panas, seluruh jamaah gelisah, datanglah mendung niuhan. Begitu niuhan, akhirnya diabadikan jadi ngaran masjid ngaranna Umamah. Zarah ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zarah deui ka Jabal Mahmud. Ka Jabal Uhud datang deui. Di Uhud ngadoa deui urang. Doakeun kabeh anak-anak urang. Terutama anak cucu urang kabeh nu hadir ayeuna. Kabeh doakeun sing bisa dipanggil ku Allah ngalaksanakeun ibadah haji. Uring nitip itu, ya. Kemudian geus 8 poe berangkat ke Mekah. Nah ini memang tertentu. Berangkat ke Mekah, tidinya berangkat di Madinah 11 km sampai ke Bir Ali. Birun Ali, sumur Sayyidina Ali. Ya, sumur ajaib. Disebut sumur ajaib, Rasul pernah lagi cincin. Ya, bijakkan ke bapak orangnya, keserapin aja. Rasul lagi cincin, kemudian diambil para sahabat. Ya sahabat, cincin ama lengit ditiangan kepada sahabat tengah pagi. Akhirnya Rasul ngajak para sahabat kadia urang nempa sumur. Begitu nempa sumur, ku Kanjeng Rasul ditunjuk sumur. Begitu ditunjuk, eta cincin di jero sumur hiper kajari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata kurang lamun lengit cincin tidak renyuk tapi ulah ka sumur kata emas. Pak cincin lengit tiangan ulah lah pakai curug kau nunjuk tunjuk ke toko emas pasti bakal datang. Kabirali kabirali makin naik kilo didinya urang mulai mikot kabirali. Lamun lalaki ya maaf ibu biasa iya pakai baju bodas. Lamun lalaki iya temenang make songkok make kain iro cuma make kain tanpa jahitan. Temenang pakai baju, temenang pakai kaos, temenang pakai celana panjang, temenang pakai celana jerok, pakai kain ihram. Bahkan temen pakai kain ihram, temenang pakai sesemitan, temenang pakai minyak rambut, minyak jenggot, namun aja jenggotan. Termasuk temenang nepekan kuku, temenang nyukur gundul.
cukur temenang, deketan kuku temenang, lamun keur make kain ihram, urang supaya nyaho ukur. Temenang deketan kuku, lamun hayang samemehna, termasuk dia ibu resep. Resepnya, deketan kuku aya 7 rupa. Hiji, ingat-ingat, aya deketan kuku poe Sabtu. Hikmahna jalmi nu deketan kuku poe Sabtu, daharna bakal gembul. Lamun dalmi deketan kuku poe Sabtu bae, daharna teu cukup sapiring. Gembul daharna. Eta kana boga profesi bidan, ya, anjurkeun orokna kita ditegekan poe Sabtu. Tiga bidan boga nama. Berobat ke bidan eta mah anak kurang gembul. Padahal deketan kuku poe lamun deketan kuku poe Minggu hirup keberkah. Soba kemahi seleti kuih komo. Lamun deketan kuku poe Minggu. Lamun poe Senin deketan kuku ilmu seleti kuih barokah. Deketan kuku poe Selasa loba ujian dan cobaan. Selalu ayo ujian dan cobaan. Deketan kuku poe Rebo jadi tukang gelut. Jumlah tangga dengan ribut keder. Enon itu biasa ributin tetangga. Lamun deketan kuku poe poe Kemis ya. Lamun deketan kuku poe Kemis, insya Allah ditakdirkan ku Allah jadi jalema benghar. Poe naon cenah lamun hayang benghar? Poe Kemis. Mata disimpuring mah. Arek aya arek teu asal poe Kemis ditetekan mah. Kuku teh kodong serempet-serempet tiap poe Kemis. Ya ya dina kitab. Nah itulah yang menyuruh kubro. Tiap poe Kemis ditetekan kuku. Ya Allah ya Rob. Abdi niat ngelaksanakeun ditetekan kuku jeung penceramah anu aya di manca. Simbenghar, simbenghar, deketan kuku. Cerat, 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 cerat. Ijen ngomongan kesana deketan mah. Iya deketan kuku. Tapi lamun salaki kurang rada nakal, nakalnya masuk rada culak-culak ke kiri ke kencang. Ke kencang kanan kuku, deketan kuku na dibelum. Sengis dari belum, digerus. Diasupkan ke kopi, maka yang salah kurang tergila-gila ke kopi. Nah, lumayan ya enak. Ya, lumayan. Tapi lamun budak pora, hati-hati. Kita budak pora, nutupan kuku. Orang kelari nanya, Pak Kiai itu benar-benar saya bertanggung jawab, kita kaya. Akhirnya, diperlu ke basok. Begitu basoknya diberi kata bapak, nah, dimakan pun ini nah. Bapak ini nubokohkan ini. Jadi temenang dengan kuku yang saja mana. Kurang terus ininya 450 km berangkat sampai ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah, kurang toak. Ula bingung-bingung, mat, Ustaz Marah. Jam 11. Sampai ke Mekah toak gunung. Nah, kurang toak, ulah bingung-bingung. Toak gunung, ngomong bacaan anu wajib. Ya, lamun kurang bisa bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Enggak bisa. Doa naon bae. Bisa ya rahim bisa bismillah bismillah. Batu matoak. Allahumma inna hadzal baita baitika wal harama haramuka. Urang geus teh muter Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hajar. Tak bisa bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kaya bahulanya kalmi toak. Mutra Ka'bah sekali. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Dua kali. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ayah sahabat langsung datang ke baginda Rasul. Ya Rasul, ayah jelema beda aliran. Kurang beda aliran. Toakna ya Rahim doang. Akhirnya Rasul datang, benar ayah
nu nyarohin Rasul nyelap tadinya ngiluk ke data jalni Rasulnya malah ngiluan Ya Rohim muteran ya weh muteran Ka'bah Ya Rohim ngarasa ayah menuturkan data jalni panggulimah Rasul nuturkan baik akhirnya kenyahuan weta nuturkan Rasul langsung ditinju baginda Rasul begitu ditinju awas Anda ulah ngejek ke kuring akan saya laporkan ke Nabi saya cek Rasul hari Nabi Anjan sah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf berarti Nabi tak kuring akhirnya Jibril datang Muhammad katakan yang dimaksud itu adalah kamu akhirnya Nyarios bang yang dikatakan Muhammad bin Abdullah adalah saya maka yang terjalani langsung minta hampura nubrut bagi Rasul ya Rasul maafkan saya saya memang jalani anu ibadah haji tokoh masyarakat nanti bisa naon jamping naon bagi ya Rohim mencit ayam ya Rohim mencit mbe ya Rohim ngadoa tahlil ya Rohim baik berikah pang pinter-pinter tadi lembur ngadoanya ya Rohim ayam luka bacok aleleh ditiup ya rohim cager akhirnya naros ya Rasul uring asup ke surga bisa mual Anda akan bisa masuk ke surga dengan ya Rohim itu akhirnya toab dilanjutkan lain ya Rohim tapi langsung asik asup surga kadenge Abu Bakar Siddiq ya Rasul dengan semudah itu Anda bisa masuk iya akhirnya Abu Bakar Siddiq pun joget sampai bintis kakak tinggali dan Abu Bakar ditiru oleh Jalaluddin Ar-Rumi kemudian menjadi tari sufi artinya ketika orang toab ulah bingung mikiran doa naon baik arik jarohim bismillah rabbana atina fid dunya hasanah terserah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar terusnya gitu pakai bahasa doa urang doa sang jagat terus beres toab sa'i antara sofa marwah sa'i teu bisa terus deh pakai labbaik allahumma labbaik terus aya jalmi maca labbaik bari ceurik ditaruh syukurin kunaon bari ceurik maca labbaik saya bisa ngadu aku sepatur dan bisa akhirnya jadi jari setelah itu dicukur ya. Nah kemudian selesai itu ngasok nunggu tanggal 8 bulan Zulhijjah 8 bulan Hijjah karang arah haji tapi disimpuring mual meruskan langsung dipotong langsung ngadu aku mudah-mudahan iya ibu encot beserta keluarga urang doakan ku opat es berarti yang ada anak opat es es pertama urang doakan mancot sim sehat amin sehat insyaallah mister katempode iya mah sehat deh awak nari miskin dekir sing sehat jasmani sehat rohan sing sehat rohan hajatin ayo nang ngus halal bi halal ngus arim pangkat gelap dering wali sebrangkat rendahkan sing sehat jaga pola makan pula osok ada harus tutup monyong sing sehat luka dua sing selamat sehat keselamat yang kasus sambok ya sambo itu tanah zul sorangan abdi dan itu halal lebih halal begitu pas balik kemana mbak terbalik kurang maaf kasih mobil di itu akhirnya tanah zul balik nak kinderi sing selamat ya sing selamat gua buka pikiran yang awal selamat awaknya selamat pikirannya kemudian tempat itu sing sobar ya, gening sing sobar
sampai kan itu lamun suami istri masuk aya ribut baik di dia ada lakur sampai kan itu kadang ribut omong iya iya pengajikan kemana baiknya dicekal digendeng termasuk emak gendeng ke anak cing sabar sumpah anak emak gendeng anak aing di dia kia ngurus aing sabar guys pulang usah menyaritakan omong lamun kepil mending iya anak emak di dia kia ulah sing sabar guys sabar insya Allah iya ngurus kita itu terus iya nak loba nyekel omong lamun Makassar Makassar pemandikan guru di gendeng namun dari gendeng jadi sini waktu mahal sabar sehat selamat sabar nuka opatna sisah ibadah hajina sehingga ibadah hajina menjadi ibadah haji anu makbul diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin ayo yang bisa berangkat di imah sing bisa balik ke imah dalam keadaan selamat balik sing lebih sehat sing lebih ketol ibadah usahana sing lebih maju sing bisa berangkat dari kaditu kemudian disimpulin ngetip iya kak emak tadi kami kawinkan duit duit real dikawinkan di duit 5.000 atau 10.000 jadikan oleh-oleh ke anak kemudian kita oleh-oleh ke anaknya berikan tayu duit real dan duit rupiah simpan sing bisa berangkat ke Makkah. Hadirin kaum muslimin itu yang bisa saya sampaikan intinya mancot nyuhunkan dihapunkan bisiala salah-salah kata yang saya ucap kira-kira ngampura muka dua nyuhunkan doa doana tadi sing dipasihan kesehatan keselamatan kesaboran sah ibadah hajina amin ridho ngadoakeun sakali deui ridho ngadoakeun ridho ngadoakeun alhamdulillah lamun weh tiditu datang ka dieu ulah bendu lamun teu dibere oleh-oleh urang datang ka ditu mun teu dibere korma hiji aja saya teman itu hadir kenaon bere segata ya kade ulah ya jadi nu penting mah oleh-olehna urang didoakeun terakhir ketika urang di Arafah neangan batu kerikil 7 neangan batu kerikil 7 eta nu 7 omong hei batu saksikan kumaneh kuring ngucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lepaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lepaskan 7 batu maka itu batu bakal jadi penghalang di pintu-pintu neraka urang mual asuk ke neraka di tuluman kueta batu la ilaha illallah la ilaha illallah hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sebelum doa pengumuman tadi dia boleh kemis terus musafahnya di mana ya pada di itu apa di mana di jalan itu nah kayak ulang tersebut dia di nolongkan ini kurang nggak doa lah kurang nggak doa kayak iya lantai karena musafahnya di luar sebelum musafah mak udah ngelak udah ya anak-anak tadi dia cici anaknya hara udang tadi anak minantu udang biasa aja tahun yes cici mak bisi ya anak emak ayah salah kata salah ucap nuhunkeun dihapunten ngahampura ka anak ngahampura ngahampura rido ka anak ngurusan anak rido ulah aya tuntutan naon ayeuna anak geus dibebaskeun bisi ayah salah naon itu deui ieu anakna rido mak angkat rido alhamdulillah doakeun
ngadoakeun tah ayeuna samemeh jeung batur ieu ieu da anak ieu kedua kabeh anak nampi narada mundiran samemeh jeung batur hayang dihala jeung anak pula mangga kandang minta hampura kami jadi anak. Mana? Dilanjut. Dimulai ayeuna kolot, mulai osok ngambek kami jadi anak, anak mulai ngambek kami jadi kolot. Pamajikan ka salaki, salaki ka pamajikan. Udah halah, udah. Yes. Lamun aya ambek aya bendu tahan, ngambekna engke bali mengaji. Yes. Sili hampuraan. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan maskuran wa dhanbana dhanban maghfuran wa tijaratan tijaratan lam tabur. Allahumma akhrij ya Allah min adh-dhulumati ila an-nar. Allahumma balligh quranana fi hadhihi al-amila maqatal muqarramah wa madinatal munawwarah wa abdi li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalam wal afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah wakah ayamu.